Assalamualaikum. Pagi ini Vivi mau bikin piscok pakai kulit pangsit. Ini Vivi sudah beli kulit pangsitnya satu bungkus. Untuk isian nanti Vivi kasih pisang kepok sama mesis dan brown sugar ya. Kita bersihkan dulu si pisangnya. Ini juga bisa untuk ide jualan di sekolah ya. Dijual 1.000 satu bijinya atau dibikin 2 biji juga bisa. Ini bahan-bahannya semua murah meriah ya. Pakai 3 bahan, kulit pangsit, pisang, dan isian. Isian sesuai selera ya. Ini Vivi potong-potong, satu pisangnya itu Vivi jadikan 4 bagian. Kalau ini sesuai selera Bunda. Kalau mau besar ya dibikin 2 bagian. Kalau buat ide jualan itu bisa satu pisang 8 potong ya. Next step, proses penggulungan. Ini ada sedikit air untuk lemnya ya. Nah, step awal, pisangnya masukin dulu. Brown sugar, gulung. Nah, pelan-pelan aja biar nggak brojol. Nah, ini dikasih lem pakai air putih biasa aja biar ketutup ya, biar nggak buka. Nah, jadinya seperti ini. Agak ditekan ya Bun ya. Nah, jadi satu. Kita lakukan proses berulang sampai bahan-bahannya ini habis. Thank you.
Nah, ini Vivi pakai separuh aja karena ini udah banyak ya. Kulit pangsitnya bikin separuh, ini isiannya juga masih banyak. Nah, jadinya udah segini. Lumayan buat cemilan sore atau pagi hari ya. Nah, next step proses penggorengan. Pakai api kecil aja ya. Kalau minyak sudah panas, apinya kecil aja. Karena ini rawan gosong ya, Bun ya. Kalau sudah golden brown, kita angkat. Tara, inilah hasilnya. Pisang coklat pakai kulit pangsit. Silahkan dicoba di rumah, semoga berhasil. Cocok dengan selera Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum.